Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkat terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas nih teman-teman, apakah sepsis itu menular? Ya, penting untuk kita ketahuin bersama ya teman-teman ya. Sepsis itu bukan penyakit teman-teman. Sepsis itu istilah medis yang menyatakan komplikasi dari pasien infeksi dengan status infeksi yang sudah meluas dan parah. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi, sepsis dapat terjadi oleh karena infeksi apapun. Seperti misalnya, bisa karena infeksi paru atau pneumonia. Bisa peritonitis yang disebabkan infeksi saluran pencernaan. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, sepsis, apakah sepsis menular? Ya jadi jawabannya tergantung pada penyebab sepsis itu sendiri. Misalnya gini ya, kalau sepsis disebabkan oleh agen kuman yang apa namanya penularannya melalui darah, misalnya, jadi dia sepsis itu gara-gara HIV gitu kan? HIV bukan HIP, HIV teman-teman ya. Bisa juga karena hepatitis C atau B ya yang dapat menular oleh darah gitu kan? Itu bisa menular, tapi tergantung ya teman-teman ya. Jadi dibalikin lagi, dia itu sepsisnya gara-gara apa gitu. Tapi bisa nggak menular? Ya tergantung dia ini sepsisnya gara-gara apa. Karena sepsis ini bukan penyakit, tapi adalah kumpulan dari segala penyakit ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang sepsis ini infeksi seluruh tubuh yang disebabkan oleh salah satu penyakit atau berbagai komplikasi penyakit. Kalau dia sepsisnya gara-gara apa ya misalnya ya, sepsisnya gara-gara infeksi saluran cerna yang gak menular lah kalau infeksi saluran cerna gitu. Tapi kalau dia sepsisnya karena HIV, terus pas lu nyuntik gitu jarumnya yang bekas dari dia kecolek lu teman-teman gitu ya, kecolek dalam artian lu nyebaret gara-gara jarum, ketusuk jarum bekas dia, itu bisa apa namanya menular teman-teman. Tapi bukan sepsis yang menular, HIV-nya gitu ya, karena sepsis itu bukan sebuah penyakit gitu. Paham ya teman-teman ya. Mungkin itu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.